semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang rumus-rumus trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Diketahui cos x sama dengan 3 per 5. Maka nilai dari tan setengah x adalah titik-titik-titik. Oke, fungsi trigonometri tan setengah x adalah sudut paruh trigonometri. Bentuk identitas trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah 1 min cos x sama dengan 2 sin pangkat 2 setengah x. 1 min cos x sama dengan 1 min 3 per 5 sama dengan 2 sin pangkat 2 setengah x. 1 min 3 per 5 sama dengan 2 per 5 sama dengan 2 sin pangkat 2 setengah x. Sin pangkat 2 setengah x sama dengan 1 per 5. Sin setengah x sama dengan 1 per akar 5. Sin setengah x adalah perbandingan sisi depan D per sisi miring M sama dengan 1 per akar 5. Kita akan mencari sisi samping S sama dengan akar M pangkat 2 min D pangkat 2 sama dengan akar 5 pangkat 2 min 1 pangkat 2 sama dengan akar 5 min 1 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Maka nilai dari tan setengah X sama dengan perbandingan sisi depan D per sisi samping S sama dengan 1 per 2. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah D, setengah. Oke, sekian pembahasan soal tentang rumus-rumus trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!